Oke, kali ini kita akan bahas cara dapat uang hanya dengan menonton video YouTube. Ini bukti pembayaran yang berhasil. Untuk cara penarikan uangnya, kalian bisa menggunakan bank atau nomor rekening bank kalian langsung, ataupun bisa menggunakan akun Dana kalian untuk mendapatkan uang dari kita hanya menonton atau subscribe video YouTube dan komentar. Itu caranya sangat mudah. Kalian tinggal pantengin video ini sampai habis. Kalian tinggal masuk akun Google kalian, kalian di klik di tab pencarian, kalian klik jasaview.id ya, jasaview.id. Setelah itu kalian tunggu loading. Nah, di jasaview.id ini kita bisa daftar sebagai viewer untuk mendapatkan uang, ataupun kalian yang punya konten kalian bisa daftar menjadi advertiser atau mempromosikan konten kalian ya. Untuk kita, supaya kita dapat uang di sini, kita itu harus mendaftar menjadi viewer, dan ini adalah apa, tulisan-tulisan ini kalian bisa baca ini untuk aturan-aturannya untuk main di jasaview.id ini ya. Untuk mendapatkan uang, kita itu harus jadi viewer, dan untuk yang punya channel dan mau mempromosikan, kalian bisa menggunakan yang advertiser ya. Oke, untuk pendaftaran kalian tinggal klik yang kukasih tanda titik tiga di sebelah kanan, terus kalian klik yang kukasih tanda register. Setelah itu akan ada menu seperti ini, kalian tinggalkan isi data diri kalian. Misalkan aku di sini kasih contoh, aku ini buat akun baru ya. Aku kasih contoh ini namanya Rizal Lutfian misalkan ya. Terusan emailnya kalian apa, ditulis di sini. Email kalian tulis. Misalkan emailku ini rizalutfian75@gmail.com ya, aku kasih contoh seperti ini penulisan email. Email kalian terserah, password aku skip biar enggak kelamaan dan biar privat aman juga ya. Dan terusan kalian klik nomor HP kalian, setelah itu kalian klik daftar. Nah, pendaftaran berhasil. Setelah pendaftaran berhasil akan ada menu tampilan seperti ini. Ini yang di bawah ini ada simpan saat ini gini. Kalau ada seperti ini kalian klik jangan pernah aja. Biar aman sandi kalian. Oke, kalau udah berhasil kalian tinggal kembali lagi aja ke menu tadi. Nah, baru setelah ke menu tadi lagi ini kalian tinggal klik login yang di atasnya. Nah, login member. Nah, kalian pilih email yang tadi kalian daftarkan dan passwordnya yang tadi kalian buat, password emailnya tadi ya. Terusan di sini kalian di bawahnya ini suruh isikan kode captcha seperti pada kode captcha di sebelah, terus kalian klik login. Setelah berhasil login, kita akan diarahkan ke menu seperti ini ya. Kalian bisa scroll ke bawah dan kalian bisa lihat di sini ini ada apa, kita bisa view untuk mendapatkan uang, kita bisa subscribe, kita bisa follow, ataupun kita bisa melihat iklan. Ini ada beberapa tugas untuk kita mendapatkan uangnya, kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk kita menarik uangnya, ntar kalau udah ada saldonya, kalau kalian udah menyelesaikan banyak tugas dan uang kalian sudah banyak, kita tinggal klik scroll ke bawah ke atas lagi, terusan kalian klik dompet ya. Kalau udah ada saldonya kalian klik dompet. Setelah klik dompet kalian scroll ke bawah, terusan klik penarikan ini ya yang ku kasih tanda. Nah, klik. Terus setelah itu kalian scroll ke bawah lagi, scroll terus. Nah, kalau mau melakukan penarikan kalian harus verifikasi email kalian terlebih dahulu, dan untuk memverifikasinya sangat mudah. Kalian bisa baca ini, terusan kalian klik verifikasi ini ya yang aku kasih tanda. Nah, setelah kalian klik verifikasi kalian scroll ke bawah lagi, dan di sini ada tulisan apa, Jasaview ID sudah mengirimkan email ke kita ya. Nah, ini emailnya udah masuk. Nah, ini ada link di sini, kalian bisa baca. Terima kasih telah
dasar Java View, terus kalian tinggal klik linknya ini aja, kalian tinggal klik, terus kalian langsung akan diarahkan ke menu pendaftaran dan verifikasi akun atau verifikasi email Anda udah berhasil ya. Kalau mau ambil uangnya kalian harus verifikasi email dulu kalau saldonya udah ada, kalau kalian udah menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Setelah itu kalau kalian udah verifikasi, kalian tinggal kembali lagi ke akun JasaView kalian, terusan kalian klik yang ini akun bank untuk mengisikan kalian mau transfer kemana uangnya ya. Kalau enggak ada banknya kan enggak bisa ditransfer ya uangnya ya, kalian harus punya rekening bank. Kalau enggak punya rekening bank kalian juga bisa ambil menggunakan Dana, ntar aku contohin ya. Kalau udah punya rekening bank kalian tinggal ketikkan aja di sini rekening nama, terusan kalian klik daftar ya atau login jika kalian punya rekening bank. Tapi jika kalian tidak punya rekening bank, kalian bisa ikuti caraku seperti ini ya. Lihat seperti ini. Pertama-tama di kolom nama bank kalian klik aja BCA, walaupun kalian nggak punya apa kartu kredit atau bank apa rekening BCA, kalian klik aja BCA kalau mau ambil menggunakan Dana. Setelah itu kalian klik 3901, kemudian nomor HP kalian ya, 3901 yang di nomor rekening 3901, kemudian nomor HP kalian. Aku kasih contoh berarti 3901082 sekian 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 gitu ya cara ngisinya yang di nomor rekeningnya kalau mau ambil menggunakan Dana. Dan untuk yang cabang ini kalian isikan nama tempat kalian ya, nama tempat kalian. Terusan yang ke bawahnya lagi itu atas nama siapa ya akun Dana kalian yang mau kalian pakai kalau mau ambil uangnya melalui Dana. Dan terus kalian bawahnya kalian klik password Dananya, terusan klik update bank ya. Kalau untuk cara pengambilan tugasnya kalian tinggal ikuti langkah seperti ini. Aku kasih contoh, misalkan aku mau yang nonton sambil subscribe ya, kalian klik yang nonton sambil subscribe, terusan kalian scroll ke bawah. Nah ini tentang tugasnya, keterangan tugasnya, terus kita apa ambil ini ya yang masih hijau ini ya. Ya kalau yang udah nggak ada hijau itu udah tugasnya udah nggak ada berarti ya, kita harus ambil yang masih hijau ini yang ada tanda hijau yang ku kasih tanda. Kalian tinggal klik aja yang hijau ini, klik terusan ambil tugasnya, kalian klik OK. Kalian klik lagi, sekali lagi. Nah setelah itu kalian akan diarahkan ke menu seperti ini. Untuk keterangannya tugas ada di atas, ini ada URL, ini ada screenshot. Ntar kalau kita udah melihat dan di tadi itu kita suruh mengisikan YouTube kita yang buat nonton apa, dan hadiahnya Rp450 ya yes. Setelah kita menonton dan men-screenshot bukti dan taruh fotonya di sini, kalian tinggal apa salin URL-nya terlebih dahulu untuk menonton. Kita salin, terus kita kembali dan masuk ke akun YouTube kita yang buat nonton. Kalian cari aplikasi YouTube kalian yang buat nonton, masuk YouTube, kalian klik di tab pencarian, kalian tempel URL tadi di sini dan nanti videonya akan langsung ketemu ya. Nah videonya ini yang paling atas ini, kita tinggal klik dan tonton, dan jangan lupa subscribe sesuai tugasnya ya, jangan lupa subscribe. Setelah kalian subscribe, kalian itu harus melihat apa keterangan tugasnya itu kalian harus apa ya. Nah setelah kalian subscribe, kalian tinggal screenshot bukti kita sudah subscribe sesuai tugas, dan kita tinggal masuk lagi ke akun JasaView ID kita dan kita masukkan gambar screenshot tadi ke
yang tulisan screenshot yang bawah ya, sebelum kita masukkan ke screenshotnya ke apa kolom screenshot, kita isikan dulu nama akun atau Gmail atau YouTube yang kalian buat nonton tadi ya. Misalkan aku di sini tadi YouTube yang buat nonton Sahabat Beriman misalkannya, terus kalian klik yang screenshotan ini, kalian ambil screenshotan tadi, kalian cari yang tadi kalian screenshot di gambar, ketik screenshot, kalian centang yang tadi screenshot, dan kalian ternyata belum, nggak bisa ya, harus di bawah 250 KB ya, jadi fotonya itu terlalu tinggi resolusinya, kita harus kompres terlebih dahulu fotonya. Untuk mengkompres kalian harus download aplikasi yang buat ngompres foto terlebih dahulu ya, atau kompres video dan kompres foto. Aku udah punya, kalian bisa download di Play Store banyak ya kompres foto. Nah setelah itu kalian klik foto tadi dan kita kompres fotonya terlebih dahulu agar menjadi lebih ringan ya resolusinya ya, karena di Jasa View minimal 250 KB. Nah ini dari ini jadi 128 KB aja ya, ini udah bisa kalau kita masukin ke akun Jasa View ID kita tadi. Nah kita masuk lagi ke akun kita di tugas, tulisan kita pilih yang screenshot yang udah kita kompres tadi, kita pilih, kita masukkan. Nah ini udah berhasil ya. Oke, sekian dulu videonya, sampai jumpa di video berikutnya.